Jadi kita hidup di kampung gak usah gengsi, kita manfaatkan. Dan segini udah pulang kerja, mau ngapain coba? Masa mau nongkrong ngopi-ngopi terus sampai mari ya, papa gak kembung perutnya lama-lama tuh loh. Segini kita manfaatkan tuh loh. Dulur, hari ini kita ngarit dulur. Lihat dulur, ini dekat rumah tempat tinggal kita dulur. Nah, area persawahan kayak gini, rumputnya banyak. Kadang-kadang diobati, daripada diobati sia-sia dulur, lebih baik kita arit buat kasih pakan kambing tuh dulur. Jadi kita hidup di kampung gak usah gengsi, kita manfaatkan. Dan segini udah pulang kerja, mau ngapain coba? Masa mau nongkrong ngopi-ngopi terus sampai mari ya, papa gak kembung perutnya lama-lama tuh lho. Ini kita manfaatkan tuh lho. Manfaatkan kita nyari rumput dulu. Wah rumputnya dawur dulu gak menyerah dulu. Dulu tuh lho. Papa gak mantep kita. Kebuk mana ya bun? Kebuk itu lho ya. Oh itu. Dulu. Saya niatnya mau nyari rumput dulu. Baru datang ternyata ditawarin sama Bude. Ya biasa tetangga rumah. Mas mau nyari rumput nggih Budin. Saya tadi nyabutin rumput tadi pagi Mas, daripada dibuang. Kalau kambingnya kerso, ambil aja. Dua karung dulur, enggak usah nyabit-nyabit. Itulah hidup di kampung. Kita tuh harus baik-baik sama orang. Kalau kita baik-baik sama orang, akan kembali ke diri kita. Ya itu contohnya. Memang rumput sebagian besar mungkin dibuang-buang enggak ada artinya, tapi kayak saya ini orang ternak, rumput itu sangat bermanfaat sekali dulur. Semangat. Tanis. Video juga. Dulur, alhamdulillah lho dulur, dua karung. Ya kurang lebih 10 menit dulur dua karung. Jadi kalau nyabutin sendiri apa enggak? Bisa 2 jam dulur kalau nyabutin rumput dipilin yang hijau-hijau. Ini rumputnya hijau semua dulur. Baru datang. Lihat dulur. Area dekat tempat tinggal saya itu lihat dulur. Semua sawah. Dan di pematang-patang sawah ini rumput. Bahkan banyak sawah yang enggak ditanamin padi. Banyak rumput berkeliaran. Jadi kita kalau udah hidup di kampung, kalau hanya duduk-duduk, ya kalau nuwun sewu mohon maaf kalau udah nggak pingin tabungan nambah ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih banyak kebutuhan, nggak ada salahnya kita hanya ternak 1 atau 2 kambing sekedar untuk memanfaatkan atau untuk mengisi waktu di sore hari kita. Pulang kerja mau ngapain dulur? Rumput kayak begini banyaknya lah dulur. Ya. Semangat dulur. Ya mungkin dengan video saya ini mohon maaf dulur, bukan saya mengguri, tidak. Mungkin untuk pemuda-pemuda di rumah daripada diem, gak ada kegiatan. Ya, cari kegiatan sendiri yang positif. Rumput kanan kiri banyak. Sekarang jangan berajang gengsi. Gengsi itu gak membawa rezeki. Gimana caranya kita harus punya usaha, punya penghasilan. Kita ini laki-laki kok dulur, kita mau ngelamar perempuan kalau kita nggak punya penghasilan apa nggak minder dulu. Halo dulur, kata siapa orang yang romantis itu orang yang punya banyak uang? Saya nggak banyak uang tapi bisa romantis juga sama istri, lihat. Karung 2 rumput dulur. Motor cuma pendek dulur. Tapi gimana caranya kita naikin berdua? Karena kalau kita ini namanya baru mulai usaha, ya kita rintis sama-sama. Nanti kalau ada hasil ya kita nikmati sama-sama. Jangan kasarannya kita hanya merintis saja. Istri tidak tahu menahu, hanya terima uangnya aja ya. Setidaknya walaupun dia nggak bantu nyari rumput, minimal tahulah perjuangan suami dulur.
biar didoakan yang lebih bagus. Ya dulur ya. Ayo kita pulang dulur. Rong karung coy. Hihi. Rumput yang tadi ya dulur. Nah kita urai kayak gini dulur. Masalahnya ini rumput muda semua, masih hijau-hijau. Biar agak layu dikit, biar kambing nggak mencret. Ini rumput yang tadi ya dulur ya. Ini rumput yang tadi sore lur, yang sanggut itu sama istri saya lur. Ya jadi kalau kambing itu sehari dikasih makan satu kali lur. Ya begini lur, malam pokoknya makannya harus kenyang. Nah nanti sisanya itu dimakan lagi besok pagi begitu dulur.